5 tahun yang lalu harganya 4 juta. Ya, kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul enggak ini. Rekan-rekan menanyakan jam, ya saya harus jawab dong, ya kan? Ya. Jadi jam tangan saya ini yang saya pakai. Nah, ini saya pakai ini. Ya. Ini sudah saya beli sejak 5 tahun yang lalu. Dan selalu saya pakai. Termasuk kawan-kawan selalu meliput apa namanya? Konvers dengan saya kan lihat juga kan? Nah, tapi saya juga bertanya, kenapa kok baru sekarang ditanya? Kan gitu. Kenapa saya bilang ini sudah lama ini? Bautnya sudah hilang ini, tua ini. Nah, biar dilihat ini kan. Nah, ini harganya hanya 4 juta rupiah. Bagi saya 4 juta sudah mahal lah ya. 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 Tetapi ini disandingkan, disejajarkan, kalau saya lihat di medsos itu kan jam tangan yang mewah dan ada merah-merahnya itu ya. Ya kan? Ada merah-merahnya, terus kalepnya. Kalepnya ini bukan karet, itu saya lihat itu apa itu kulit. Ya. Kulit terus ada harganya, ada yang bilang 850 juta, ada yang bilang lagi 1,2 miliar, ada yang bilang lagi 1,4, ada yang bilang lagi 2 miliar. Itu yang saya baca di medsos. Makanya saya berterima kasih teman-teman menanyakan ini, saya bisa luruskan. Ya. Jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya 4 juta. Ya, kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul enggak ini. Jadi bukan pada saat saya jadi diri beli, tidak. Tidak, ya. Ini loh teman saya Pak Anton tadi saya suruh beli juga. Ton, ini ada teman wartawan untuk diklarifikasi. Saya yakin ditanyakan itu. Terus gimana Pak? Coba kamu beli untuk meyakinkan kawan-kawan. Nah, ini coba tujukan Pak Anton. Nah, nih. Kalau hari sekarang mungkin naik ya, kan sudah 5 tahun. Ya, jadi sekali lagi saya tidak pernah punya jam mahal. Apalagi jam mewah. Wah ini saya nggak tahu mereknya apa. Saya itu sampai tanya mereknya apa Pak, ini saya nggak tahu karena jujur saja saya ini baru dengar ini 2 hari ini, saya juga kaget. Tapi nggak apa-apa lah, hikmahnya saya jadi terkenal kan. Nah ya, eh ya ini belinya di pasar, cuma sudah 5 tahun ya Mas. Ya pasar mana? Ini tadi beli di mana? Ada banyak di tempat banyak. Ya kalau ditanyakan ya kita jawab, kan gitu ya, ya itu. Ya. Oke cukup. Satu lagi, Pak. Ya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.